Minecraft Live 2023 ada tajam dan inilah pemenang map vote. Dan sebelum itu, apa aja yang diumumin? Sebelum acara dimulai, mereka nunjukin reaction YouTuber, review building, dan lain sebagainya. Pas acara dimulai, ada update Minecraft Legends, animasi sniper yang lucu. Imut banget semua baju penonton. Minecraft kolab sama Star Wars, kolab sama BBC juga bahkan. Kolab terus. Tapi apa yang bakal ada di update selanjutnya? Well, kalian mereka bakal ngembangin fitur-fitur lama, kayak port atau villager yang ada berdagangannya, tapi itu di update kecil. Kalau di update 21, mereka bakal fokus di combat update dan hal-hal yang berbau perakitan, otak-atik, dan semacamnya, kayak redstone mungkin. Pertama, bakal ada structure baru, Trial Chamber. Ada beberapa jebakan, tapi ada juga loot di supply chest. Ada juga Trial Spawner. Ini beda sama spawner biasa. Jumlah mob yang nge-spawn ini dinamis. Makin banyak player yang coba nyerang, makin banyak juga mob yang nge-spawn. Kalau berhasil, kan bakal dapat hadiah dan spawnernya cooldown. Cooldown, jadi ini bakal bisa dipakai lagi. Ini bikin structure ini jadi masuk tantangan, bagus buat ngatur strategi juga. Ada juga The Breeze, mob baru. Dia punya gelang-gelang di sekitarnya, dan dia nyerang pakai angin? Pas ngasih nembakan angin kan gak bakal kena damage, tapi cuma bakal terpental, kecuali kalau anginnya kena langsung, ini beda cerita. Dia juga bisa berinteraksi sama blok-blok redstone, kayak lever, trapdoor, lampu, yang bikin lawan mob ini bakal menantang dan seru pastinya. Banyak juga blok dekorasi baru, kayak chaff brick, blok copper ini, pintu copper, trapdoor copper, atau bahkan lampu copper. Kayak copper biasa, lampu copper ini lama-lama bakal teroxidize, tapi uniknya, semakin blok ini teroxidize, semakin redup juga cahayanya. Ada blok baru juga, crafter, simpelnya crafting table tapi otomatis. Siapa menu craftingnya dan tinggal alih redstone aja, item kalian bakal langsung jadi. Kalian juga bisa nutupin slot biar nggak bisa dipakai, biar bisa benar-benar crafting otomatis. Coba lihat, enak banget bisa langsung crafting armor terus langsung dipakai. So, jadi sebagian fiturnya. Untuk fitur lain, santai aja bakal diumumin nanti di bulan-bulan berikutnya. Oke, pemenang Marvel 2023 adalah Armadillo. Bersiaplah untuk Armor Wolf. Subscribe channel YouTube.